Dalam rangka menjalankan program pemerintah untuk pencegahan COVID-19, salah satunya adalah kita harus selalu tinggal di rumah atau stay at home. Salah satu cara untuk mengurangi daripada kejenuhan atau kebosanan selama kita di rumah, kita bisa bermain dengan menggunakan permainan yang menyenangkan, sederhana. Salah satunya adalah menggunakan permainan tradisional yang sudah kita kenal saat ini, yaitu permainan tradisional Indonesia. Berbagai permainan tradisional, tentunya kita tahu bahwa di dalamnya ada hal-hal yang positif yang kita dapat. Satunya adalah unsur kegembiraan adalah untuk menstimulus daripada imunitas diri kita, kemudian bisa memberikan keharmonisan di dalam keluarga. Begitu juga ini adalah salah satu untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu permainan tradisional. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebugaran, dan harapan kita pandemi COVID-19 segera usai. Salam sehat, bugar, berkualitas.